Jadi kalau memungkinkan di sini enggak apa-apa juga menyampaikan aspirasi. Kami ingin masuk ke rumah rakyat. Betul. Ya. Jadi yang di luar bermain damai gitu. Dari DCP yang menangani masalah tadi pada saudara untuk menyampaikan aspirasi dengan benar. Dan kami bisa menerima dengan baik. Tapi masalahnya Pak, petani yang kelaparan tidak bisa menunggu untuk cabut nyawanya. Apakah harus tunggu dulu dua orang mati, tiga kakak mati, tiga anak tidak keluar sekolah? Baru pergub itu tercapai. Yang terakhir uang kuliah yang menunjang namun petani tidak dapat mencari pemasukan. Dikarenakan tidak bisa membuka lahan saat ini yang terjadi kondisi Kalimantan Tengah ini adalah konkret dan fakta. Di sini kami membawa solusi dan kami bisa diajak berdebuk bersama. Dan kembali dengan usulan saudara. Kami sepakat, kami akan perjuangkan itu. Tetapi intinya nanti berada di eksekutif. Terima kasih.